Pasangan Munafri Arifuddin Abdul Rahman Bando mendaftar di KPU Makassar pada Minggu siang. Pasangan ini maju di Pilkada Makassar setelah mendapat dukungan dari 4 partai politik, masing-masing Demokrat, P3, Perindo, dan PSI. Dengan mendaftarnya Munafri Arifuddin Abdul Rahman Bando, maka kontestasi Pilkada Makassar akan diikuti 4 pasangan calon. Kelemahan kita yaitu tidak terlalu bagusnya konsolidasi terhadap saksi-saksi yang ada di wilayah kita, dan inilah yang akan menjadi perhatian kita secara secara lebih spesifik bagaimana tim kita berada di TPS dengan saksi-saksi yang ada itu mampu mengawal suara sampai di titik yang paling kecil.